Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Razi kali ini di channel Wong Jok Official. Hari ini hari apa ni? Hari Sabtu lah. Okay, hari Sabtu. Pukul 5.30 petang saya berada di belakang ni, kalau boleh tengok ada kebun. Kebun apa? Kebun terong. Okay. Jadi saya sekarang berada di tengah-tengah sawah padi. Tapi walaupun berada di tengah-tengah sawah padi, sekarang ni orang dah mula mengamalkan tanaman kontan dekat tapak sawah padi ni. Satu sebab hasil yang lebih cepat lah. Sebagai contoh, belakang ni kita ada terong, dekat sana pun boleh tengok ada pokok pisang. Kalau nampak dekat belakang sana ada pokok pisang, ada orang tanam pisang. Tapi apa yang kita nak masuk hari ni, kebun terong lah. Terong ni terong bulat. Saya pun dah sampai sini agak lama, owner dia dekat dalam tu tengah tunggu saya. Apa-apa hal jom kita masuk, okay, tengok dulu. Jadi sekarang ni kita boleh masuk dekat kebun terong ni. Ni terong bulat, saya ingatkan terong mini, rupanya terong bulat. Sudah nampak buah dia baru tahu kan. Besar ni ya. Ini membesar. Ini dia buat sistem batas. Lepas tu siraman pun secara manual. Dia tak guna siraman secara piping lah atau fertigasi. Baja yang digunakan saya tak pasti, kena tanya owner dia. Kena nampak owner dia kat depan sana. Zoom sikit owner. Tu owner dia. Okey. Jadi kita jumpa owner dia. Alright. Jom kita jalan dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi sekarang ni saya bersama dengan owner. Owner kebun terong ni ada dekat sebelah saya ni. Saya pun tak tahu lagi nama owner kebun ni siapa. Jadi kita nak tanyalah. Okey, assalamualaikum bang. Saya minta maaf, saya nak tanya nama abang, lepas tu dan sedikitlah latar belakang abang kan. Berapa lama dah main terong ni, main sayur-sayuran ni awak cakap kan? Waalaikumsalam. Saya Muhammad Daud bin Abang. Saya berasal orang sinilah. Mana sayur ni, terong ni kali pertama lah. Sebelum ni bendeh. Lepas tu bendeh tak berapa, nak harga tak berapa tu kan, tukar balik kepada padi. Lepas tu padi tanam dua musim pun sini musuhnya banyak. Tanam sayur balik, tanam terong. Dengar cerita terong harga cantik kan, try tanam. Tapi macam ni lah. Keluasan ni berapa bang? Saya tengok besar ni. Tadi masa saya daripada depan, yalah tanah lapang, saya tengok macam kecil. Bila masuk, luas. Berapa besar ni? Berapa ribu pokok? Luasnya sekar setengah. Pokok dia dalam 3,000 lebih lah. 3,000 lebih pokok? Lebih pokok. Mana mati pun tak banyak lah. Tanam terong ni, macam mana pula serangan serangga dia tu? Adakah teruk bang? Nak orang kata kalau cili tu agak teruk sebenarnya. Kalau terong, adakah dia agak teruk macam sayur-sayur lain ke, sawah padi ke? Mana terong ni lagi teruk. Dia lepas kita kutik, dia kutik 3 hari sekali kan. Mana lepas kutik tu kena racun. Mana 3 hari sekali racun. 3 hari sekali racun ah. Oh, racun serangga ke organik ke, campur-campur? Campur-campur. Bulat batang tau, dia mati pucuk. Bulat batang sebagai contoh macam mana? Dia pucuk je ni, dia makan dalam ni. Dia pucuk ni mati tau. Oh. Aku tahu lah, pakai racun yang murah-murah memang tak jalan. Boleh abang tunjukkan contoh macam sana bang, contoh sana tu. Yang itu apa masalah dia bang? Yang ni. Okey, jom kita pergi. Yalah ni. Sekejap bang, mic ni. Yang ni. Ini memang penyakit dia. Ini memang penyakit dia, tak ada ubat. Ini penyakit tak ada ubat. Ini dari endun pun sama je pokok ni. Memang ini banyak juga. Saya ada juga tanam sikit-sikit. Memang macam ni eh. Ya, tapi dia tak mati tau. Dia masih masih ada buah. Tapi antara, kalau kita pusing tengok kamera, okay, kalau kita tengok sendiri pun, antara ribu-ribu pokok ni mesti ada kurang-kurang 20-30 pokok ada bang. Apa? Macam ni. Ini pun nampak dah mula banyak. Itu ada sikit je. Purata dalam jumlah 3,000. Purata jumlah 3,000 pokok ni, berapa biji ataupun berapa kilo sekali petik bang? Dia anggaran pokok rata lah ya. Dah sekali kutip dalam 5 bakul. 5 bakul tu dalam 200 lah, 200 kilo lebih sikit lah. Oh, banyak 200 kilo banyak. Nampak macam pokok tak berapa ni, tak berapa buah kan. Tapi lah sebab ini terong, ni terong bulat. Lagi satu terong bulat ni agak berat kan. Dia berat. Dia lagi besar lagi tua, dia lagi berat. Jadi kenapa abang memilih terong bulat daripada terong, orang cakap apa, terong mini tu bang? Kenapa? Sebab tak tahu ya.
Sebab dengar kawan cakap lah terumbu bulat. Dia cakap terumbu bulat ni okey harga pun okey kan. Nah. Dia ada dua ni tau. Terumbu gelap ada. Terumbu apa? Terumbu gelap. Macam mana terumbu tu? Dia putih. Putih. Warna putih. Oh, bulat juga. Putih panjang. Okey, bulat juga tapi dia putih. Putih panjang. Oh, ada dua. Saya ingat satu jenis dia sebab pokok semua sama. Gelap tu harga dia mahal sikit. Ni bukan eh? Ah, inilah. Oh, ini dia. Ini. Cuma dia kecil ni. Terung bagla. Yang ni agak mahal sikit. Dia boleh besar ni buah. Ke terung asam bang, bukan eh? Terung asam bukan eh? Dia orang cakap terung bagla. Ah, saya pun tak pro. Benih pun dia orang ambil dari sana juga. Saya bab terung ni tak pro sangat. Inilah dia terung bangla kan. Ah. Okey bang, ini soalan terakhir sebelum kita mengakhiri lah kita punya sesi penggambaran hari ni kan. Ni soalan ni soalan cepumah lah. Saya kalau masuk kebun orang ke, saya tanya, saya masuk kebun pisang ke, saya akan selalu tanya soalan ni. Berapa banyak modal yang abang telah laburkan untuk kebun seluas ni sejumlah 3,000 lebih pokok terung ni lah. Modal kasar, lepas tu boleh, kalau boleh, kalau boleh dipecahkan lah. Contoh modal ni berapa, tanah berapa, sewa berapa, macam tu lah. Mana dia campur sekali lah. Campur sekali lah maknanya. Maknanya kalau abang sewa, abang bayar berapa sewa tu? Maknanya ni tanah ni memang saya sewa kan, bukan tanah sendiri. Sewa pun musim 2,000. Kalau makna sayur ni kena setahun lah kan. Setahun 4,000. Itu hasil sewa baru dia punya sewa tanah kan. Makna sewa ni macam apa ni, modal ni. Modal ni berang 4,000 lah. 4,000. 4,000 modal tu mana untuk sampai tanam. 4,000 sampai tanam. Lepas tu racun-racun tu lain pula. Lain pula. Itu dah lain. Mana 4,000 tu mana dah siap tanam lah. Mana selepas tanam tu dia punya kos racun, baja apa tu. Dia, dia jangka masa tuai ni, berapa lama dia kita ambil hasil tu? Berapa bulan? Mana dari start ambil lah. Dia kalau pokok kita jaga elok, dia boleh tahan sampai 6 bulan. 6 bulan. Oi. Betul jagalah baja racun daripada. Ha, betul cara dia memang boleh tahan lama. Okey, dah terlanjur abang cerita pasal buah apa semua kan. Sekarang ni andai kata ada yang berminat lah kan nak beli borong ke terung abang ni, ataupun dia nak datang sendiri kat ladang ni nak beli terung untuk niaga ke apa. Boleh ke beli terus daripada abang? Maknanya direct boleh contact dengan abang ke? Mana siapa-siapa yang berminat lah nak memasarkan buah terung ni, boleh terus hubung saya kan. Pasal harga tu kita boleh bincang. Maknanya siapa yang berminat nak jadi pemborong terung ni lah, boleh datang jumpa abang. Boleh datang, sila. Nanti saya akan letak nombor telefon abang ni dekat description. Dekat bawah ni pun ada saya akan letak kan. Nanti semua boleh lah contact nama abang ni ya. Boleh abang, boleh. Jadi ini yang terakhir saya minta kat abang. Banyak minta. Saya nak minta abang bagi satu kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi pada anak-anak muda lah terutamanya, dan juga mereka yang baru bermula nak buat penanaman-nanam sayur ni. Macam mana bang? Mana tanam sayur ni kena minat. Kena kan? Minat. Kalau tak ada minat, susah. Kena minat dan jangan putus asa kan. Mana kita buat kali pertama tak menjadi, kita jangan putus asa. Buat lagi. Mana kita tak mudah menyerah lah. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat bang. Saya rasa sampai situ sajalah bang ya, kita punya sesi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sebab dah kongsi abang punya pengalaman serba sedikit lah. Mungkin sedikit sebanyak boleh membantu. Dan ingat, siapa yang berminat nak dapatkan terung harga secara borong, boleh berurusan terus dengan abang ni. Saya letak nombor telefon dekat bawah. InsyaAllah kalau ada masa, kita sambung lagi di video akan datang. Kita tengok lagi kebun apa yang kita boleh pergi. Boleh bang, okay. Assalamualaikum bang. Peluh-peluh peluh-peluh. Saya jalan-jalan dekat tengah-tengah kebun ni. Jadi kalau kita tengok kebun ni, dia baru je memetik hasil. Baru lebih kurang dalam seminggu, dua minggu. Dan saya datang ni pun masa yang tak berapa sesuai. Kenapa tak berapa sesuai? Sepatutnya saya datang pagi tadi tau. Kalau saya datang pagi tadi, dia orang tengah petik. Sekarang ni petang, dia dah tak buah dah tak banyak lah kat pokok tu sebab dia dah petik. Kalau pagi tadi adalah view-view dia tengah petik, dia tengah masuk dalam bakul kan. Banyak daripada depan tadi, saya ingatkan sikit, kecil. Rupanya bila saya masuk banyak pokok kan, ialah 3,000 pokok kan. Alhamdulillah, buah pun agak sihat. Tapi cuma dia tidak tak berapa sempat nak jaga sangat. Jadi mungkin pokok tu adalah sedikit kekurangan. Tapi walau bagaimanapun, kalau sekali petik boleh dapat sehingga 200 ke 300 kilo,
Itu sebenarnya kira memberangsangkan lah dengan harga terung sekarang yang tak pernah jatuh. Kalau dekat market, maksudnya dekat pasar pun, dekat supermarket ke, dekat Segi Fresh ke, mana-mana kalau kita beli, harga dalam RM6 ke RM7 sekilo kan. Jadi kalau nak rasa harga borong, boleh sembang dengan owner dia ni. Boleh beli daripada dia direct. Lagi senang kan, lagi murah. Saya pun nak beli borong sekejap lagi. Aku tu